Iya, karena tempatnya sekarang lagi mahal. Entah 10.000, entah 1 kilo, entah 5 kilo, 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, nih sudah lama saya ingin membuat YouTube tentang sayuran tomat. Alhamdulillah di sini ada yang menanamnya. Padahal sebenarnya tanaman tomat di daerah saya ini agak jarang. Betul di sini ada yang menanamnya. Ini sudah mungkin umurnya entah berapa bulan, entah berapa hari kita tanyakan, karena yang menanamnya lagi ada di sini sedang memeliharanya. Ini tomatnya begitu bagus ya, dari penegak, kalau tidak diberdegakan kalau sini terus. Ini tingginya itu sekitar 180 cm. Nah, itu bisa ditanam dari sebuah bedengan, itu sebuah bedengan yang kira-kira lebarnya 60, diberi dua tanaman tomat. Kemudian jarak ke sananya, jarak panjangnya mungkin juga sekitar 50 atau 60 ya, mungkin 60 ya. Ini beberapa bedengan, ini belum dipanen, masih agak jauh. Nah, ini beberapa pohon ini juga tempatnya bagus ya, bisa lihat lebih dekat pohonnya besar-besar. Sama kita lihat masuk ke dalam tempatnya, agak hati-hati nanti jatuh. Nah, masuk ke dalam perkebunan tomat kepunyaan Bapak Mamat. Ya. Lihat pohonnya besar-besar dan nantinya buahnya pun, melihat tangkainya seperti ini, melihat batangnya seperti ini, pasti akan besar-besar. Sekarang sudah dipelihara, sedang dipelihara. Kalau tinggal di perkebunan seperti ini, rasanya semua orang akan betah. Apalagi sekarang sedang libur, hari libur, mereview tanaman tomat sampai kita belajar ya. Nah, di sini pakai tali ya, supaya tidak, karena nanti kalau sudah berbuah, kalau tidak pakai tali, tidak pakai penegak, itu akan rubuh. Ketika rubuh, maka tomatnya kemungkinan akan busuk. Maka di sini dipakai tali. Ini tomat kepunyaan Bapak Mamat ya. Petani tomat dari Cihawuk. Dia itu petani tomat, karena setelah tomat kemudian dia beralih kepada bawang daun dan wortel, sekarang tomat lagi dengan tidak meninggalkan bawang daun dan wortelnya. Diprediksi harganya akan bagus. Ketika bagus tomat itu sampai 15.000, 20.000 ketika bagus. Tapi ketika harganya kurang itu mungkin 3.000. Tapi mudah-mudahan ini tanaman Pak Mamat nanti hasilnya bagus, harganya 20.000 per kilo. Amin. Amin Pak Mamat. Amin. Nah, ini ada cabang-cabang yang dibuang ini. Cabang-cabang yang dibuang. Ini di bawah ya. Ini dibuang. Sebab kalau terlalu banyak cabang itu pun tidak akan bagus ya. Nah, ini cabangnya banyak ini buang. Mungkin satu pohon itu cukup 1-2 ya, 2 cabang, cukup 2 cabang. Kalau terlalu banyak itu nanti buahnya akan jelek dan hasilnya akan jelek. Mungkin buahnya banyak tapi kecil-kecil kalau terlalu banyak cabang itu. Maka oleh Pak Mamat ini dihilangkan ya. Nah, ini perkiraan dari Pak Mamat, katanya 1.500 pohon ya. Kalau lagi bagus satu pohon itu bijil itu 3 kilo, Pak Mamat?
4 kilo. Oh tuh. Kalau lagi bagus satu pohon itu sampai 4 kilo. Kalau ini menanamnya 1.500, jadi kemungkinan hasilnya 6 ton. Hanya tomat itu tidak sekali panen. Mungkin seminggu sekali ya. Atau mungkin 4 hari sehari sekali. Nah, kalau 6 ton kali 10 ribu, 60 juta. 60 juta. Dari sebidang tanah seluas 2 patok ya, Mat? 2 patok atau bahasa kerennya itu 50 tumak. Berapa meter itu? Ya 50 aja kali 14 meter kalau kita meter. Kalau di sini biasa dengan tumak atau katok. Ini tomat yang besar-besar ini kalau lagi bagus akan keluar sampai 4 kilo. Tapi kalau melihat pohonnya yang besar-besar dan bagus seperti ini, sepertinya target Mamat akan berhasil. Akan saja, amin, amin, amin. Nah, karena di daerah sini jarang ya yang menanam tomat ya. Karena mungkin perawatannya agak beda dengan menanam bawang daun, apalagi dengan wortel. Perlu ketelitian ini seperti memasang tali, memasang tegakan, kemudian mengambil cabang-cabang yang dirasa berlebih. Sebab kalau ditinggalkan diam saja, kalau diamkan saja nanti mungkin saja daunnya bagus, pohonnya bagus, tapi buahnya kecil-kecil karena terlalu banyak cabangnya. Ini disemprot sakuma pawat. Seminggu sekali semprotnya. Oh, 0203 katanya. Seminggu dua kali ya. Seminggu dua kali. 02T jadi kalau hari Senin disemprot, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis sempat lagi ya. Nah, itu 02. Ada lagi, 03 mah mau disemprot Senin, Selasa ente, Rabu ente, Kamis ente, Jumaahnya. Jumaah gitu. Jadi ada 02, 03 istilahnya. Itu. Ya, bahasa orang, bahasa kita adalah kira-kira 1 minggu 2 kali disemprotnya ini. Apalagi sekarang sedang masa-masa pertumbuhan dan supaya menghasilkan tomatnya yang lebih banyak. Ya, kembali lagi pada pemeliharaan tomat ya, yang ini mungkin yang 2 bulan lebih ya, Mat. Ya, 2 bulan ya. Nah, itu sudah diikat sebanyak 4 kali ikatannya tuh. Tuh yang paling bawah, yang ke-1, yang oh ya paling bawah juga ada tuh satu di bawah. Nah, itu di bawah ada ya. Ikatan ke-1 paling bawah. Kemudian ini yang kedua, nah ada yang kedua. 3, 4. Sudah 4 kali diikat, sekarang sedang dibersihkan dari gulma, dari rumput-rumputnya sambil dikeplok atau orang sini disayur. Itu tanahnya kembali diataskan supaya paritnya atau dedengannya lebih tinggi lagi. Dan ini pun bermaksud supaya tanah yang ditanami dengan tomat lebih subur. Nah, ini secara keseluruhan ini sudah diikat sebanyak 4 kali, 4 ikatan tuh, yang putih 3, 1, 2, 3, dan yang merah ini di paling atas, yang paling atas. Nah, ikatan yang paling atas itu yang merah itu 5. Yang merah itu 5. Ini sudah hampir 2 bulan ya. Mungkin ya udah mulai berbuah. Ikatannya sudah 4 kali ya. Nah, ini ikatan pertama, ikatan yang kedua,
ikatan yang ketiga, dan ikatan yang keempat. Ini subur-subur ya di batangnya, sampai besar begini. Daunnya hijau sekali, batangnya sampai begini. Sampai ke sana, ini sedang disiangi oleh yang punyanya, oleh Bapak Mamat. Memelihara, menyiangi tanaman tomat dari rumput-rumputnya di ruang atau orang sini dikeplokin, disalurkan. Ya, ini sedang dikeplok. Oh, itu Marsia. Nah itu tanahnya diangkat ke bedengan-bedengan biar nanti tanah yang ada di bedengan yang ditumbuhi tomat itu menjadi lebih subur lagi. Ya, kembali lagi di tanaman tomat kepunyaan Bang Mamat. Sekarang proses penyemprotan. Memasuki hampir hari ke 65 mungkin ya. Ini sedang disemprot ya. Jadi tingginya sekarang sudah hampir 160 cm atau lebih dari 150. Nah, ini sedang disemprot oleh Bapak Mamat. Mungkin beberapa saat lagi Bapak Mamat akan panen tomat. Tuh, lihat. Dia berseri-seri ya, karena tomatnya sekarang lagi mahal. Entah 10 ribu, entah 1 kilo, entah 5 kilo, 10 ribu. Ya, yang sebelah kiri dulu, yang lebih banyaknya. Sebelah kiri. Nah itu, sekarang balik lagi. Nah ini yang sebelah kanannya, yang diperbanyak yang sebelah kanan. Balik lagi. Balik lagi. Nah, saya harus segera menghindar. Kembali lagi. Ya, ini pemangkasan tomat yang kedua kalinya ya. Nah, ini tuh dipangkas lagi karena makin banyak cabangnya. Semakin banyak cabang nanti akan mengganggu ke pembuahan. Pembuahannya tidak akan terlalu besar. Jadi cukup disisakan 2, paling banyak 3 ya. Kalau 4 itu sudah dibuang. Nah di bawah banyak tuh yang cabang-cabang yang sengaja dibuang ya. Dibuang.
tidak boleh terlalu banyak karena nanti akan mengganggu pada pembuahan tomat. Dan ini sudah mulai besar-besar ya, tapi belum merah, jadi belum dipanen. Nah, ini sudah ada yang besar-besar ya buahnya. Nah, nih banyak karena musim hujan banyak terganggu oleh hama ya. Kita lihat yang sudah besar-besar tomatnya. Nah tuh di bawah banyak cabang-cabang yang sengaja dibuang, karena kalau terlalu banyak cabang pembuahannya akan terganggu. Berbuah tapi mungkin kecil-kecil buahnya. Nih kita lihat buahnya sudah mulai tercium ya. Bawahnya itu. Nah ini yang sudah besar. Besar ya. Tempatnya sudah besar. Ini. Kita lihat lagi. Nah. Ini. Satu manggarnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu manggarnya. Pan di sini sudah terlihat satu manggar ini. 2, 3 ya. Di atas juga banyak bunga. Ini yang besar-besar. Nah, aduh. Tomatnya udah besar-besar. Tinggal menunggu harganya ya. Nah, ini juga besar-besar. Hidup tomat. Sekali lagi ini saya melaporkan dari perkebunan Bang Mamat, petani tomat. Nah, sudah besar-besar. Bang Mamat, petani tomat. Nah, ya. 2 minggu lagi tomat panen ya. Mamat, Bang Mamat, 2 minggu lagi bisa panen gak ini? Hah? Oh, bisa panen tuh 2 minggu lagi? Ini sudah besar-besar ya, di bawahnya tuh. Ya, kita lihat dari atas. Perkebunannya bagus sekali ya. Lihat dari atas,